Ya, Sobat Sera Vlog, tadi kita sudah menyaksikan cuplikan video yang sangat dahsyat sekali. PKS meledak di tanah Papua, yang mana tanah Papua itu tidak mudah untuk bisa masuk ke sana, seperti organisasi, partai, LSM atau apapun, tidak mudah bisa diterima di tanah Papua. Tetapi dengan ini PKS sangat mudah sekali diterima di sana, karena masyarakat Papua itu menerima PKS dengan cinta luar biasa sekali. Dan ini membuat kayaknya Gus Miftah nggak bisa tidur nih, bikin ketar-ketir Gus Miftah karena PKS bisa meledak di tanah Papua. Mari kita saksikan, kita simak video selengkapnya. PKS meledak di tanah Papua.